Pemirsa, dalam pengabdiannya, prajurit TNI dituntut agar melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan penuh kesungguhan. Menjadi seorang prajurit TNI dituntut untuk selalu siap ditugaskan pada situasi dan kondisi apapun. Seperti terlihat pada pelaksanaan program TNI Manugal Membangun Desa atau TMMD Reguler ke-111, Kodim 1207 Pontianak di Desa Kuala Mandor B. Yonkav 12 Beruang Cakti menunjukkan daya juang dan profesionalisme sebagai satuan tugas TMMD reguler ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Dalam pengabdiannya, prajurit TNI dituntut agar melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan penuh kesungguhan. Menjadi seorang prajurit TNI dituntut untuk selalu siap ditugaskan pada situasi dan kondisi apapun. Selain personil Kodim 1207 Pontianak, juga ada dari Yonkav 12 Beruang Cakti yang bergabung masuk lokasi sasaran dalam Satuan Tugas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Prajurit yang terlibat dalam Satuan TMMD ke-111 adalah prajurit pilihan yang akan memberikan karya terbaiknya melalui program TMMD sebagai perwujudan salah satu bakti TNI kepada bangsa dan negara. Dan diharapkan seluruh rangkaian kegiatan, baik itu kegiatan fisik maupun non-fisik, dapat selesai tepat waktu dan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Diharapkan apa yang dilaksanakan personil pada TMMD kali ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang merupakan perwujudan salah satu bakti TNI kepada bangsa dan negara. Tim Liputan KSTV.